Sidang perkara kekerasan dalam rumah tangga dengan terdakwa aktor Ferry Irawan di Pengadilan Negeri Kota Kediri dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi berlangsung tertutup Senin 3 April 2023. Tim Jaksa Penuntut Umum menghadirkan dua orang saksi, yakni saksi korban artis Vena Melinda dan juga Reza Mahendra. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Kediri, Budi Haryanto, saat membuka sidang memberitahukan jika persidangan berlangsung tertutup untuk umum karena berkaitan dengan kesusilaan, sehingga yang boleh berada di dalam ruangan sidang hanya pihak yang berkaitan dengan agenda pemeriksaan saksi. Dengan penjelasan ini, puluhan pengunjung yang sebelumnya telah berada di dalam ruang sidang kemudian keluar ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri Kota Kediri. Dalam persidangan kali ini, terdakwa Ferry Irawan didampingi penasihat hukumnya Jeffrey Simatupang. Terlihat Ferry Irawan sesekali memandangi istrinya saat disumpah majelis hakim sebagai saksi. Sementara Vena Melinda yang datang bersama saudaranya Reza Mahendra sesaat tiba di Pengadilan Negeri Kota Kediri, memohon doa agar persidangan berlangsung secara lancar. Vena Melinda tampil dengan balutan kerudung terlihat cantik dan sempat menebar senyuman kepada pengunjung sidang di Pengadilan Negeri Kota Kediri. Saat ini persidangan masih berlangsung tertutup dari pengunjung. Thank you.